Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa kembali. Di depan saya ini ada liner yang masih baru ya. Jadi ini berbicara masalah kontinu untuk engine 8 DC kemarin ya. Karena partnya kemarin datangnya nggak bersamaan, jadi sempat pending untuk pekerjaan. Nah, kemarin masalah di ring piston ya. Saat mau kita pasang, ternyata ring piston itu memiliki perbedaan ketebalan di bagian ini ya, ring piston yang untuk oli ya. Jadi terus saya tukar kembali dengan yang baru. Nah, ini yang baru. Kemudian kita lakukan lagi pengukuran ya. Hasil pengukuran yang kemarin itu adalah gap yang kita dapatkan itu sekitar 55 ya, 0,55 ya. Dan ini kita sudah install untuk ring piston jenis yang ini dengan liner baru. Gapnya ternyata berbeda ya, lebih spek yang ini ya. Jadi ini kita dapatkan di sini hanya 0,50 ya teman-teman ya. 0,50 ya. Ini kita masukkan 0,55, nggak masuk nih ya. Nggak masuk. Nah, ini 0,55 ya. Sedangkan yang bekasnya kita install juga. Saya ukur di 80 ini ya. Ini 0,80. Teman-teman. Coba saya pasang di sini longgar. Nah, longgar ya. Nah, ini longgar. Jadi saya coba ukur di 85 ya. Jadi kebetulan 85 ini enggak ada, jadi 50 saya double dengan 0,35 ya. Jadi 0,85. Nah, ini masuk ya. Nah, ini masuk ya. Pas. Jadi memang dari kesimpulan ring piston yang kemarin yang bekasnya itu memang sudah nggak spek lagi ke liner ya. Walaupun linernya baru, ternyata dia udah nggak spek. Karena speknya itu hanya di limit 0,50 sampai 0,60 saja. Jadi kebetulan ini kita dapatkan tadi 0,50. Oke, habis ini kita langsung pasang saja linernya ya, di untuk yang sebelah kiri, karena kemarin yang sebelah kanan sudah terpasang ya. Oke, langsung kita lanjut saja. Oke teman-teman, ini linernya udah kita pasang ya. Jadi cara pasangnya ada di video saya sebelumnya ya, nanti mungkin saya tampilkan di deskripsi. Di deskripsi ya untuk linknya ya. Setelah ini kita langsung lanjut saja pasang untuk pistonnya ya. Oke, di sini saya tidak melakukan pergantian untuk pistonnya ya, karena tidak ada indikasi kerusakan untuk piston semuanya ya. Kita cek kemarin tidak ada indikasi kerusakan. Nah, ini ring juga sebetulnya tidak ada indikasi kerusakan, tetapi kita ukur tadi gapnya sudah berkurang ya. Jadi kita ganti untuk ring piston dan metal ya. Thank you.
inilah step yang biasa ditunggu oleh teman-teman ya. Biasanya teman-teman menanyakan berapa torsi atau tekanan kekencangan untuk baut cap konrut ya, atau stang piston ya. Nah, buat teman-teman nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat. Baik teman-teman, ini untuk menguji apakah seal yang kita pasang pada liner kemarin ada kebocoran atau tidak. Jadi mulai sore kemarin saya isi air ya, saya isi air dan ini alhamdulillah airnya tidak berkurang sama sekali ya. Dan di bawah kita kasih kardus seperti di bawah itu. Nah, itu tidak ada air yang menetes sampai per pagi ini ya. Jadi di sini sudah bisa dipastikan aman untuk tingkat kebocoran air di bagian seal linernya ya. Di sini langsung saja kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pemasangan untuk silinder headnya.
finishing ini ya untuk engine-nya. Jadi kita mau tes running, mudah-mudahan lancar. Dan kita mau cek olinya sekalian ya di bagian sini. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke Mas, langsung di start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, olinya naik ya, alhamdulillah aman sekali. Oke teman-teman, kita tutup dulu sini ya. Oke, matikan dulu. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala, alhamdulillah. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung. Mudah-mudahan ini konten saya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.